atlet voli cantik Indonesia dengan gaji tertinggi. Ada yang mencapai 1,5 miliar rupiah. Siapa sajakah mereka? Simak ulasannya berikut ini. Namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya juga. Agar Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari Hot Info. Atlet voli cantik Indonesia dengan gaji tertinggi tentu menjadi informasi menarik bagi penggila voli di tanah air. Saat ini, voli menjadi olahraga yang sudah memiliki federasi internasional, sehingga wajar bila para atlet terbaiknya bisa mendapatkan bayaran yang cukup mahal. Terlebih jika pemain tersebut memperkuat suatu tim besar dan negaranya. Bahkan, perihal gaji dari atlet voli sudah diatur dalam regulasi PBVSI. Atlet voli cantik Indonesia dengan gaji tertinggi saat ini adalah Megawati Hangestri dengan nilai $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Berikut informasinya yang telah Hot Info rangkum dari berbagai sumber. 3. Yola Yuliana. Yola Yuliana memperkuat Jakarta Pertamina Fastron pada Proliga 2023. Pevoli cantik ini sudah mengudara, baik pada ajang nasional maupun internasional. Jika melihat dari regulasi gaji atlet dari PBVSI, maka gaji dari Yola Yuliana berkisar Rp75 juta rupiah hingga Rp125 juta rupiah per bulan. 2. Wilda Siti Nurfadilah. Berikutnya ada Wilda Siti Nurfadilah Sugandi yang selalu menyita perhatian karena parasnya yang amat cantik. Wilda Siti Nurfadilah sukses membawa Bandung BJB Tanda Mata menjadi juara pada Proliga 2023. Berkat kemampuannya, ia juga dipanggil untuk memperkuat Timnas Voli Putri Indonesia dalam SEA Games 2023. Dia juga dipercaya menjadi kapten dari kontingen voli putri Indonesia di Kamboja. Menilik dari regulasi yang ada, maka gaji Wilda mencapai 75 juta hingga 125 juta rupiah. 1. Megawati Hangestri. Atlet voli cantik Indonesia dengan gaji tertinggi saat ini dipegang oleh Megawati Hangestri dengan nominal mencapai $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah selama semusim. Saat ini, Megawati bakal bermain di Liga Voli Korea Selatan. Dia sudah menekan kontrak berdurasi semusim atau 9 bulan. Angka tersebut belum termasuk bonus dan juga fasilitas lainnya.